Pagi ini kami berangkat dari Tumpak menuju ke Ranupani. Dengan ini kami mengendarai jeep yang kami sewa yang ada di Tumpak. Untuk mendaki di Gunung Mahameru, kami perlu untuk siapkan surat kesehatan dokter. Jadi hari ini kami singgah di klinik untuk memeriksa kesehatan badan dan mengambil surat keterangan sehat. Kita lagi di klinik untuk buat surat keterangan sehat. Wih. Mantap. Setelah mengambil surat keterangan berbadan sehat, kami pun melanjutkan perjalanan ke Ranupani. Dan di pagi hari ini melihat keindahan alam yang sekitar kita. Perlu kalian tahu bahwa surat keterangan berbadan sehat itu penting dalam pendakian Gunung Semeru. Karena itu dalam satu kewajiban. Tanpa surat keterangan berbadan sehat, kami tak akan bisa mendaki di Semeru. Jalur dari Tumpan ke Ranupani hanya saja ruas jalan agak sempit. Untuk pengendara roda 4 masih kesulitan jika berpasangan dengan pengendara lain dari depan. Tapi khususnya pengendara sepeda motor lewat jalur ini amat bagus dan lancar karena kondisi jalan sudah baik. Melewati jalur Ranupani, Anda akan dimanjakan panorama alamnya yang indah serta udaranya sejuk. Selain itu, melewati jalan perjalanan ini ditempuh lebih dekat, terhindar dari kebisikan, macet, dan debu. Wahana perbukitan Semeru akan membuat Anda terpesona dan memang tidak pernah habisnya. Menawarkan keindahannya seolah mampu menyuntik semangat, petualangan bagi mereka yang mengunjunginya. Lewat jalur ini, kondisi kendaraan Anda harus baik, karena jalannya berkelok-kelok serta naik turun. Sedikit informasi bagi kalian yang pengendara motor yang sudah dari Ranupani atau sudah balik arah ke Tumpang, perlu waspada dan hati-hati periksa rem dan cakram motornya. Karena kebanyakan kejadian di sini, rem kendaraan motor bisa saja blong karena kepanasan. Dan perlu ekstra hati-hati karena kiri kanan di jalur ini adalah jurang yang terjal. Karena jalanan yang sempit, setiap kendaraan pertemuan, kendaraan yang turun harus memberikan jalan untuk kendaraan yang naik. Karena jalur ini cukup terjal dan tanjakan curam. Dengan seiring lamanya perjalanan ini, terkadang kami tertidur dan bangun. Di sela-sela perjalanan kami, terkadang kami melihat perkebunan seperti sayur kol, wortel, daun bawang, dan lain-lainnya. Hampir keseluruhan tanam pertanian ini cukup subur dengan kondisi yang cuaca yang dingin dan suhu yang dingin dan di atas ketinggian 1000.
Begitu banyak kita hampiri pengendara motor yang sudah balik arah dan kebanyakan remnya blong. Seperti yang ada di depan kami ini, penjual bakso yang sudah remnya blong dan hampir kita tabrak. Jadi buat kalian yang memakai kendaraan bermotor untuk melewati di jalur ini, harus ekstra hati-hati dan periksa di setiap saat remnya kepanasan. Jika remnya sudah panas, maka beristirahatlah dan menepi dan berhenti. Sampai di run. Dan saatnya kita kemas barang kami yang ada di mobil. Dan untuk melengkapi registrasi yang ada di Resort Ranupani. Dan buat kalian yang telah penasaran untuk melihat perjalanan kami selanjutnya, ya nantikan uploadan berikutnya di episode keempat.